Halo teman-teman Ambro Service. Ini adalah mesin RO rakitan tipe C5 pesanan khusus Bapak Sugi di Bandung. Mesin yang berkapasitas 500 GPD atau 100 galon ini dengan 5 tahap penyaringan dirancang khusus untuk budidaya ikan dan untuk minum sekeluarga. Untuk budidaya ikan, kita memakai 4 step penyaringan. Sedangkan untuk pemakaian rumah tangga, penyaringan diperketat melalui 1 step lagi. Jadi total ada 5 step. Dan keduanya sangat fleksibel, kita bisa mengatur lewat keran ini. Mesin ini juga cocok untuk budidaya tanaman hidroponik. Keistimewaan dari mesin RO ini adalah mempunyai keran air limbah yang bisa diatur untuk menyesuaikan TDS dengan kecepatan air bersih yang dihasilkan. Dan kita bisa membaca angkanya melalui monitor TDS ini. Paketan dari mesin RO ini memakai housing yang tebal. Pompa RO bertekanan tinggi dan semua spare part dipilih dari kualitas yang terbaik. Baiklah, seperti biasa sebelum dikirim kita cek dulu kondisinya, kita pastikan semuanya berfungsi dengan baik. Pertama kita cek kebocoran. Oke, tidak ada yang bocor. Semua sambungan rapi. Bagus. Dan sekarang kita lihat TDS yang dihasilkannya itu adalah 2 ppm. Ini adalah air pembuangannya. Ya, kita bisa setel untuk memperkecil atau memperbesar. Nah, untuk selang yang ini adalah saluran untuk air minum keluarga. Sedangkan saluran yang satu ini belum keluar air karena kita belum buka. Nah, sekarang kita buka. Dan sekarang kita buka untuk jalur budidaya ikan. Terputar sebelah sini, lurus ya. Lurus keluar pentolan ini. Nah, ini keluarnya. Oke, kemudian untuk air minum rumah tangga sudah berhenti. Dan sekarang kita tes ya, pH-nya berapa. Oke, pH-nya masih terus turun. Ini sekarang sudah berada di angka 6,8. 6,7. Dan pH ini kita ukur dari jalur budidaya ikan punya. Dan si pemilik dari mesin RO ini yaitu Bapak Sugi, dia memang menginginkan pH-nya 6,5 sampai 7 lebih. Oke. Sudah 6,6 ya.